Wow, kita akan melawan bosnya nih. Di sini kan kita melawan bosnya. Wah, iya tuh. Tuh guys, si si Riddler apa Rattler gitu gue lupa namanya. Hindarin penguinnya, guys. Hancurkan. Okay. Kau. Oke, okay. Gue mengurus ini, coy. Mengurus si Batgirl. Wah, rusak. Rusak, rusak di sini. Ah, kalau rusak. Halo people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan seperti biasa, kita sekarang lagi ditemenin sama Rio dan kita di sini akan memainkan game Lego Batman the Video Game, guys ya. Jadi di sini kita mau mendemonstrasikan aja ke kalian, kita akan melawan dua boss di tiap chapter, yaitu chapter 1 dan kedua. Yang chapter 3-nya nanti kita undur dulu ya. Kita akan bikin konten yang lainnya lagi. Ya ayo, kita akan bikin chapter ya. Chapter yang 1 dan kedua ini yang katanya susahnya, aduh gila, difficulty-nya super hard. Tuh, nah itu apa tuh bossnya tuh? Gua lupa. Mau lihat langsung atau gimana nih? Kita lihat langsung aja enak kan nih. Biar okay, penasaran. Kita langsung aja guys. Jadi kita bakal skip aja langsung guys sampai kita di depan bossnya biar kalian enggak nunggu kita lama-lama ngelarin puzzle guys ya. Aduh gua salah jalan ya. Nah, itu kan dari dulu kita skip aja lah ini. Cairan-cairan ingus ijo guys. Ingus-ingus ijo. Apa emang bosnya dia kali ya? Enggak, bukan. Bosnya dia tau. Bukan ya. Nah ini nih, oke okay, guys. Sebelum kita lawan bos utamanya, kita lawan si kunyuk ini dulu guys ya. Aduh mati kok ya. Ini kalau gak salah bikin kapal ya, apa gimana ya? Masih banyak. Enggak, kita bunuh kroconya dulu yuk. Kroconya ini nih dia tadi tuh. Si Two Face itu guys. Face muka dua ya, muka dia. Muka dua dia. Jadi pasti makanya pasti sering promosi hotel ini ya, kerjaan ya. Muka dua soalnya. Oke. Oke, langsung. Kita kalau enggak salah nih kita membuat kapal dulu yo. Oke, gua hancurin ini dulu ya. Boom boom pow. Siap. Ayo lu isap dulu ya. Aman. Nah ini jadi si Robin harus menyedot-nyedot barang-barang rongsokan ini dulu guys ya, sebelum bisa kurang. Oh kita kesini dulu guys. Nah tuh Robin harus mengumpulkan barang-barang ini dulu guys sebelum bisa membuat kapal kematian kita. Jadi ini kayak mini boss guys ya, bukan boss utamanya. Nanti boss utamanya di depan kita akan lihat. Nah ini jadi kapal manja nih. Teknologi Lego, teknologinya tuh keren banget. Teknologi Lego tuh game-game terkeren di dunia guys ya. Siap, naik yuk, ayo kamu di depan yuk. Siap. Samperin dia yuk. Bisa muter tuh itu. Bunuh yuk, turun yuk. Geng-beng, aduh gua kena racun-racun manja lagi. Gimana ya, kayak cara ngelanding sini ya. Kamu ditembakin aja yuk. Oh, nice. Kurang kayaknya. Ada pindah dia. Oh, dia kabur dia. Dia kabur dulu guys ya. Kita harus mengejar dia dulu untuk memancing dia melawan bosnya itu yang hijau itu. Siapa namanya? Rider. Rattler. Oke lah, kita skip aja mungkin guys sampai kita berhasil menyampai di tempatnya si baju hijau guys ya. Belum, jangan nafsu ya. Oke. Ini adalah Dance Revolution. Soalnya puzzle-puzzle yang gak terlalu sulit guys, kita tinggal lompat-lompat aja. Oke, di kanan ya, belum ya? Basah. Lompat. Yuhu, Asya. Kita belum mati guys. Kita pro. Lompat ya, jangan sampai mati ya. Nah. Nice. Kita akan melawan bosnya nih. Di sini kan kita melawan bosnya. Wah, iya tuh. Tuh guys, si Riddler apa Rattler gitu gue lupa namanya. Cuma kita melawan dua bos sekaligus ya. Oke, taktiknya apa nih ya? Gue lupa ya. Hancurin ini kayaknya. Ayo, gini ya. Taktik itu. Cuan. Hancurin ini. Oh, ini dulu kita lawan. Gue pressure dulu bunuh ya. Backup ya. Oke, dia kabur ya. Aduh, kambing. Jadi kabur, guys. Oh, bangun bom ya. Bangun rumah. Aduh, awas tentaranya ya. Mantap ya. Ini buat mantulin. Mantulin apa? Cermin. Geng-beng yuk. Boom. Mampus. Gila dulu ini. Kalian dengar-dengar kalian udah pada namatin game ini guys ya.
sulit banget soalnya buat kita namatin game ini guys. Terus kemana? Oh, ditembak ya. Itu. Udah kena. Oh, kena. Nice. Rio the best. Saya kira langsung wujud nih. Oh, nah, gua bikin bomin dulu. Oh iya. Wah, bahaya sekali tembak enggak salah serman ya. Hati-hati. Kan kalau kita bisa menghindari level. Ah! Oh, nih bangunin yuk. Nice. Oke. Okay. Satu lagi ya. Oke, okay, gua pancing yuk. Oke. Okay. Saya tembak gua. Ini. Hancur. Oke, okay, dia turun. Dia turun, lempar batarang. Boom. Aduh, sakit juga yuk. Backup yuk. Aduh, itu penting. Oh, dia kabur. Nah, semua orang butuh duit. Wih. Ada pasukan hijau. Nice. Kita sudah berhasil mengurangi darahnya sebanyak 3 darah, guys ya. Dan dia turun lagi, dia minta dibunuh. Mampus kamu. Gua yang PB ya. Tembak ya. Wow, semakin banyak anak-anak nih. Bos Franklin gemuk kita nas. Nice. Itu kenapa ya? Ini begini deh di batarang. Ini diapain ya? Oh turun ini turun nih, gue inget nih. Turun. Kita tembak yuk. Nanti dia turun juga. Nah tuh si kunyuk turun ya. Sikat ya. Oh kabur yuk. Oh ini lagi. Dia bisa mengendalikan pikiran sepertinya geng. Iya itu. Oh ini ada duit nih. Di kontrol sih tuh. Sempet nyajar yuk ngambil duit. Padahal kita lagi perang menuju kematian guys. Aduh. Ini ya, fokus ini ya. Nice sekali kita lihat kematiannya. Aduh, wah, duitnya, tertiban oleh uang guys. Ini bisa usaha banyak. Parah sih. Kita sudah berhasil mengalahkan Riddler dan Two Face guys ya. Kita lihat dulu dikit ada yang seru kah? Oke, jadi kita udah berhasil guys. Oke, lanjut aja. Langsung kita skip aja, kita akan mau melawan ini yuk. Apa namanya? Chapter 2, boss utamanya. Boss utamanya ini yang katanya nomor 2 paling susah. Ya, nomor 2 paling susah. Penguin kalau nggak salah guys ya. Oke, kita langsung aja menuju boss Penguin guys. Udah loh. Udah yuk, kita langsung lawan bossnya yuk. Oh, iya. Cepet banget ya. Oke okay guys, jadi ini adalah boss selanjutnya ya. Iya gak sih? Iya benar. Waduh, boss selanjutnya ini. Kita langsung adalah... jadi stack penguin ini cepet yo ya. Kita langsung melawan penguin, begitu pula juga dengan kacungnya ya si Catwoman. Oke, okay, taktiknya kita gimana? Aku lupa ya. Ini harus batarang dulu kita. Batarang, oh iya, batarang mesin ya. Kita harus bekuin dia dulu. Oke, okay, siap. Oke, kita langsung batarang aja, guys. Nice. Oh, dia kena strom-stroman lucu. Strom-strom lucu ya. Oke, darahnya berkurang satu lumayan, guys. Ayo, kurang kelihatan kamera ya. Oke. Nah, ini penguin kita pantulkan ya. Ini kita pantulkan. Oke. Penguinnya kita pantulkan. Oke, Catwoman-nya gue yang urus ya. Oke, dia nyalain generator lagi. Kita batarang lagi. Itu adalah caranya batarang. Oke. Pokoknya yang stack di penguin ini nggak terlalu panjang guys, gampang, cepet banget. Tau-tau udah lawan bossnya aja. Oke, udah lawan Catwoman-nya nih ya. Mana penguin? Sudah. Mana penguin bomnya? Kita tunggu, dia mengeluarkan pink yo, di arah ini yo, tolong yo. Dorong ke situ yo, nice. Nice sekali, Babang Rio. Berukah? Kena. Ancur. Nice. Oke, gua batarang yo. Kok belum bisa yo? Belum, tadi yang nanya. Lagi ya? Oke, gue dorong dulu ya. Aduh, kambing nih. Catwoman-nya. Kambing lucu. Oh, minggir lo. Lu ganggu gua. Kita batarang. Oke, gua gerakin ya. Ah, gua mati gua. Badan gua pecah. Ya, segitu ya? Cukup ya? Segitu? Banyak kan ya? Pas kayaknya, pas. Udah pas. Oke, tunggu dia keluarin penguin lagi gitu guys, taktiknya ya. Nggak terlalu susah sih. Oh, wah, offset yuk. Kita lihat apakah penguinnya akan berbelok dengan sangat indah guys. Sangat indah sekali. Ya, si Rio malah nyamperin penguinnya guys. Wah, ini nggak bisa nih begini nih. Nggak bisa, ini terlalu sulit guys. Terlalu sulit banget hindarin penguinnya guys. Kau. Oke, gue mau ngurus ini coy.
ngurus si bad girl. Wah rusak. Rusak, oh, rusak mesinnya. Ah kalau nggak salah naik payung ya. Kita benerin di glojok, kalau rusak. Wah gua mati. Oke, lah. Oke, kita batarang payungnya. Kamu lupa. Oh mau kemana kamu? Oh kebukin ya. Apaan tuh? Rahasia ya. Kita mau membuka sebuah rahasia, rahasia manja coy. Apaan tuh rahasia manja? Nah dia kita batarang. Tembak. Gua duluan ya, emang enak. Pondok ya, udah lang pondok aja. Masuk sekali. Gua pengen lanjut. Oke, kita cepet-cepetan. Weh, gua duluan ya, selalu. Akhirnya selalu. Aduh. Weh, gila gua yang last hit, coy. Oke, kita udah berhasil lah pemanasan. Walaupun Rio yang mantul-mantulin penguinnya, tetap gua yang last hit penguinnya, coy. Emang sih. Kita lihat endingnya dulu yang chapter 2 ini, guys. Wah, wow, penguin menguasai dunia. Wah, wow, hancur semua ya robot penguinnya. Rusak dia. Servernya dimatiin, geng. Jadi si penguin dan penguin akhirnya berhasil dikalahkan. Ngapain dipegang-pegang? Tangkap lu. Wah, oh, dia mau coba kabur. Kita batarang palanya, dia pingsan. Oke. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu, guys, ya. Kita udah nunjukin kita udah lawan bos utama dari chapter 1 dan chapter 2. Nanti selanjutnya kita akan record ya, kita akan merecord juga yang bos terakhir di chapter 3, yaitu kalian udah tahu siapa, Mamang Joker, guys, ya. So, kurang lebih seperti itu video kita, guys, nggak usah terlalu lama. Thank you banget buat kalian yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya gua dan Rio. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Jadi kurang lebih seperti itu aja, guys, ya. Dari Rio mungkin ada tambahan. Jangan lupa like, subscribe channel Winda Basudara. See you on the next journey. Bye-bye. See you on the next live streaming or the next video. Thank you, guys. Bye-bye.